HSR Wheel. Kali ini kita grand opening toko baru lagi nih HSR guys, yang namanya Trends Garret. Ini toko yang keberapa ya? Wah, ada banyak lah pokoknya, kita buka toko di seluruh Indonesia. Ini tepatnya di ada daerah Cianjur, alamat lengkap di bawah sini. Dan di sini hari grand opening di hari Sabtu bulan puasa, kita sambil nunggu bukber ya kan. Ini udah rame banget komunitas-komunitas dari daerah Cianjur nih, paten-paten. The best mobilnya. Nah, di sini udah kepajang BMW M46 Beget ya. Ini Beget-Beget kita pajang di sini. Ada mobil Timor yang kemarin ikutan acara kontes juga. Nah, nih, yang Beget juga nih warnanya cakep. Ini warnanya keren nih dua-duanya. Nah, kita mau nanya ke abang-abang ganteng yang ada di sini. Ya, dari sebelah sini udah. Om, namanya siapa, Om? Wahyu. Om dari komunitas mana? Brinka. Brinka. Brinka, bener nyebutnya Brinka ya? Iya, Brinka. Nah Om, gimana nih Om? Adanya toko HSR baru di daerah Cianjur, menurut Om seperti apa nih Om? Ya, lumayan sih buat ini, apa namanya? Nyari fitting-fittingan velg. Ah, benar. Biar nggak terlalu jauh. Oh iya benar Om. Kalau di sini kan jarang. Oh jarang Om ya? Jarang. Oke Om, terima kasih banyak. Ya. Pokoknya nanti sampai tanggal 10 kita ada promo menarik diskon sama The Spuring 75.000. Wah. Oke Om, terima kasih. Nah, ada yang duduk video-videoin abangnya. Abang namanya siapa? Kiki. Bang Kiki, gimana nih hadirnya toko HSR daerah Cianjur menurut abang seperti apa? Wah. Suatu kebanggaan juga ya kan. Dari dulu beli paling Sukabumi, Bandung, sekarang dekat Cianjur. Dekat ya. Saya kan pribadi semua pakai mobil, mobil pakai HSR semua kan. Iya, gitu. Yang biasanya yes, HSR. HSR. Yang Amar, ini HSR. Ya ini HSR juga banyak lah mobil dari abang-abang ini banyak. Oke Bang, terima kasih Bang. Siap. Nah, sebelah mana? Om sini. Om, izin Om mau nanya ya. Namanya siapa? Namanya Ndek. Ah, Bang Ndek. Gimana nih Bang Ndek? Adanya toko HSR di Kota Cianjur ini gimana nih Bang Ndek? Mantap, pokoknya malah propor dunia otomotif, makin sukses, maju terus pokoknya. Oke, terima kasih banyak Bang Ndek. Ada yang baru datang Abang? Selamat datang, terima kasih ya. Banyak. Bang, namanya siapa? Arik. Bang Arik. 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 Ya, nah, Arik. Bang Arik. Adanya toko HSR baru di Kota Cianjur ini bagaimana nih menurut Abang nih? Jadi makin mudah sih ya. Jadi bisa membantu kayak mau anak-anak muda kan banyak ya di Cianjur. Jadi nggak susah lagi harus nyari velg gimana gitu. Terus mungkin buat ban juga ada ya di sini? Ada lengkap, kita dari Acelera, Versium, Zitek, Yokohama ada. Oh. Ukurannya ya. Pokoknya aneh-aneh mau mobil modif pokoknya lengkap lah. Siap. Nah sendiri dari komunitas apa nih? Saya nggak ikut komunitas, cuma saya ikut di kumpulan Cianjur West Java, nah, antusias. Waduh, nggak apa-apa. Berarti kan ikut-ikut hashtag lah ya, hashtag lah. Yang penting anak mobil aja udah. Oke Abang Dek, terima kasih banyak sekali lagi. Nah, mana lagi nih kita tanya nih. Sebelah sana. Hah, ini abang-abang ini kayaknya enak. Wah, itu ada yang pakai mobil Carry Hijet. Ya, keren. Oh, hujan sih kenanya, boleh nggak Bal? Dikit-dikit doang Bal, kesini Bal. Wah ini agak bahaya Wak. Wow, hujan tapi. Nih, itu ada Timor yang panoramiknya sampai ke belakang nih. Ini ada nyebutnya apa ya, kalau gue bilang ini Hijet. Bang, ini nyebutnya apa? Hijet? Jetstar ya. Nah, karena abang jawab, makanya kita tanya aja. Buset. Abang namanya siapa? Rian. Bang Rian, dari komunitas apa nih? Brinka. Brinka, ya. Bang, hadirnya toko HSR di daerah Cianjur menurut abang gimana nih? Kumaha ya? Ya, seneng gak adanya HSR? Seneng Bang. Terus? Bahagia ya? Bahagia Bang lah, pokoknya the best lah. Cinta lah ya? Cinta, sukses terus. Yang ngikutin gue nih sama Bang ya. Oke Bang, terima kasih banyak. Ah, si Om, asik ketawa, namanya siapa Om? Miraj. Om? Miraj. Om Mirez, yeah. Mobil dong, bukan ya? Om Mirez, gimana nih hadirnya toko HSR di Kota Cianjur? Bagaimana Om? Sangat membantu banget. Jadi kita nggak usah jauh-jauh, anak-anak komunitas di sini kan akhir-akhir ini mobil-mobilnya pada keren-keren, bagus-bagus. Yeah. Jadi kita kalau misalkan mau cari-cari pelek kan nggak usah jauh-jauh. Benar, cari pelek, ban, spuring, balance, lengkap kita Om. Yeah.
Oke, Om, terima kasih banyak. Nah, guys, ini masih berdatangan lagi ya kan, masih berdatangan. Ada Brio yang ganteng juga tuh. Itu Brio Race. Kayaknya mobil ini tuh, mobil-mobil sirkuit ya kan. Itu pakai velg warnanya oranye, wah nyentrik banget, dan strippingan, namanya punya Andi Supriyatna. Ada perkijangan, kijangan nyetel juga. Sayangnya hujan. Gue gak bisa kesana karena kasihan kamera dan gue yang sakit. Oke, kita lihat keseruan hari ini. Ini toko kita sama toko second kita juga ada. Itu sekitar 158 toko. Jadi kalau untuk toko baru ada 115 toko dan akan buka lagi di daerah di atasnya Makassar. Manado kita sudah ada. Jadi kalau teman-teman sekalian ada keluarganya di Sumatera, di daerah Makassar, kita banyak toko-toko kita di sana, boleh searching di Google. Dan toko kita tadi itu sama semua, tidak ada perbedaan. Kita ngejual barang-barang yang ada di sini seperti itulah yang di sana. Dan harganya juga tentunya sama, beda-beda tipis doang. Dan untuk HSR Wheel sendiri, kita adalah brand lokal dari Indonesia. Dan kita menyediakan berbagai macam velg, dari ring 14 sampai ring 22 kita ada, 24 kita pernah bikin. Dan kita ada dua velg yang namanya HSR Wheel dan HSR Force. Oke. Erik, nomor handphonenya? Nomor handphone belakangnya 988, gak datang? Angus. Hop. Dah. Aduh. Dia apa kan kangen? Eko. Mana? Iya, EKO. Bisa dia. Bisa dia. Bisa dia. Bisa. Bisa. Foto. Berapa? Nomor handphonenya. Nomor handphonenya dulu. 855. 885. Naufal. Ya, jangan angus-angus aja. Enggak ada ya. Naufal yang pertama, nomor 885. Enggak ada nomor handphonenya. Angus. Lagi-lagi. Enggak datang sih. Oke. Ha. Jangan dapat rugi nih, pelek yang bagusan. Ngapain voucher? Enggak bisa ikutan lagi. Iya kan? 632. Nomor handphonenya terakhirnya 632. Wah, angus-angus baik. Revi. Wih, ini jangan angus-angus aja, enggak bisa ikut pelek deh nih. Nanti angus-angus aja peleknya enggak bisa ikut. Oke. Ah, lagi. Ini ha, masa ini enggak ada sih nomornya 777 terakhir ya. Oh, dobleng. Ah. Enggak dapat pelek. Namanya kan udah keluar. Pelek enggak dapat ya, voucher aja. Vouchernya doang. Namanya kan udah dihapus. Nama. Enggak bisa, namanya kan udah keluar. Ah. Jangan senang. Nah, karena saya mengapresiasikan dari Tante Riri ya. Aku amin. Karena Tante Riri, mana Tante Riri? Tante Riri ke depan boleh untuk ngambil yang keluar satu set pelek, karena Tante Riri yang bantuin kita untuk nyiapin makanan yang untuk kita buka hari ini. Tepuk tangan lu dong. Bukan ini. Belum. Ah. Ya, yuk. Nah, nih. Kita, sip. Satu, dua. Oh, kebanyakan. Jangan. Masukin lagi, Tante. Satu aja. Itu. Oh, jangan dong. Masukin semua. Nanti bilang dipilih lagi. Oke.
Oke, ah, siapakah yang dapat? Siapa, ayo? Bismillahirrahmanirrahim. Bebas milih ring 15 sampai ring 18. Ayo tante dibuka. Siapa namanya? Ayo. Nomor handphonenya 686. Terakhirnya 686. Buka lagi tante namanya. Buka namanya. Ya. Rizky. 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 Bagus, 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 bagus. Nih, videoin orangnya dapat pelek lu tolak. Enggak pakai kehadir sih. Nah, tante lagi tante. Nih. Ayo, ayo, ayo. Ah, itu dah. Siapa yang dapat? Mila. Mila. Belum, belum, belum. Oh, ya. Oh, Yogi, 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 Yogi. Nomor handphonenya 0813. Coba sebutin nomornya. Benar sekali. Ayo. Kita foto dulu. Nah, ada pemenang satu set pelek kita kocok tadi seperti arisan. Gimana bang perasaannya? Senang sekali. Gak nyangka? Gak nyangka, gak nyangka. Berkah Ramadan. Ramadan ya, oke. Nah, jadi si abang yang dapat pelek ring 5, boleh pilih ring 15 sampai ring 18. Lu ngucapin terima kasih tadi sama siapa itu tadi? Rizky tadi ya? Nah, ucapin terima kasih sama dia karena dia nggak datang. Oke bang, terima kasih banyak. Sekali lagi, selamat. Oke. Nah guys, sekarang waktunya untuk berbuka puasa sebentar lagi, sekitar 5 menit lagi. Dan ini persiapan, kita bagiin tajil, kita bagiin makanan di sini. Karena mereka luar biasa banget, kita sama-sama ngobrol, sama-sama cerita, dan bagi-bagi voucher. Dan tentunya kita buka bersama bareng di acara launching toko Trends Garage kali ini guys. Untuk teman-teman sekalian jangan lupa datang ke toko, dijamin lebih murah dan kita banyak promo menarik di setiap harinya. Oke, gua sudah pamit undur diri, ingat pelak, ingat SM.